Teman-teman berkumpul di rumah Lupi hari ini. Lupi sedang memanggang biskuit yang lezat. Biskuitnya akan matang. Selama menunggu kami melakukan apa? Krang-krang. Bagaimana jika bercerita? Iya, aku punya satu untuk diceritakan. Dahulu kala, di sebuah negeri es ada sebuah istana indah. Dan di dalam istana ini tinggallah Raja Harry dengan seorang putri yang sangat cantik Patty dan putri yang lebih cantik lagi Lupi. Apa? Putri Lupi lebih cantik daripada putri Patty? Ini kan cuma cerita lama. Inilah saatnya putriku menikah. Yang mulia, aku akan menikah dengan pangeran yang membawakanku barang yang paling menarik di dunia. Begitukah? Jadi kau akan menikah dengan pangeran yang membawamu barang yang paling menarik di dunia. Lalu, semua pangeran negara lain mulai membawa sesuatu yang menarik. Tamu pertama, Pangeran Eddie dari negeri Serigala. Apa yang kau bawa? Aku membawa satu-satunya robot. Robot? Apa yang menarik dari itu? Biar kutunjukkan padamu, Rodi. Apa kau menyebut itu menarik, Rodi? Bukankah ini menarik? Penjaga, bawa mereka pergi. Baiklah, sampai jumpa lagi, dah. Tamu kedua, Pangeran Tongtong dari negeri naga. Aku telah membawa kristal ajaib yang menjawab semua pertanyaan. Wow, itu menarik. Bola kristal, siapa tercantik di dunia? Senawai adalah tercantik di dunia. Apa? Tunggu sebentar, aku akan menanyakan pertanyaan. Siapa yang tercantik di dunia? Yang tercantik di dunia adalah Snow. Coba tanyakan yang lain. Pergi sekarang. Persilakan tamu berikutnya. Tamu ketiga, Pangeran Poby dari negeri beruang. Wow, biola. Ini adalah biola ajaib. Siapa yang mendengar biola ini akan menari. Penjaga, bawa orang ini keluar. Baiklah. Persilakan tamu berikutnya. Baiklah, tamu kelima, Pangeran Krong dari negeri dinosaurus. Dan apa itu? Krong. Saat Pangeran Krong membuka kotak, dia keluar dan memenuhi istana. Tamu terakhir, Pangeran Pororo dari negeri penguin. Itu sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ini pesawat. Kau bisa terbang kemana-mana dengan ini. Bolehkah aku naik? Tentu saja. Putri, sangat menarik. Kau telah membawa barang yang paling menarik di dunia. Pangeran Pororo akan menikah dengan Putri Lupi. Apa? Tunggu. Kenapa? Tapi aku ingin menikahi putri cantik Patty. Oh tidak, Patty menghilang dengan jawaban itu. Jawaban yang benar adalah Lupi dan Patty yang paling cantik. Itu benar, Lupi dan Patty berdua yang tercantik. Thank you.
teman-teman akan bermain bola kaki hari ini di tim Pororo. Krong, Bobby, Lupi, dan Tongtong sebagai penjaga gawang. Dan tim Edi, Rodi, Peti, Pipi, dan Popo sebagai penjaga gawang. Ya, gol! Aku menang! Tim Pororo menang 1-0. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Kau akan melakukan lebih baik nanti. Edi, ambil! Baiklah, ini dia. Aku datang. Kiri, kanan. Bukan ke sana. Lagi, bukan. Lalu kanan. Bukan, aduh. Aku lelah. Berikan bolanya padaku. Ini dia. Dapat. Kuri-kuri tong-tong. Muncul bunga cantik. Oh, itu cantik. Lupi, ini adalah hadiah. Terima kasih. Oh, aku datang. Oh, bola yang ditendang Rodi mengenai tiang gawang dan mantul kembali. Tim Pororo menang 2-0. Baiklah, ayo kita lakukan ini. Sekarang kita harus halangi semua bola yang datang. Baiklah. Ayo, kita lanjutkan permainan. Pipi terbang dan halangi bola. Arah sana. Ayo kita kejar. Kali ini Rodi tiba-tiba jadi tinggi. Aku dapat. Hah? Tim Edi mencetak gol dan skor 2-1. Bagus, Rodi. Kita bukan apa-apa. Yeay! Ayo, Rodi. Mulai menonton permainan bola kaki. Krong, ini. Bagus, Rodi. Tunggu. Aku dapat. Itu punya. Pipi. Tim Edi mencetak gol lagi dan skor ketat menjadi 2-2. Baiklah, ini dia. Pipi menghalangi bola Pororo sangat baik. Pipi. Bagus sekali. Nah, ini dia. Kuri-kuri tong-tong berubah. Kali ini tong-tong menjadi lebih besar. Rodi. Ya, oke. Bolanya melayang sangat jauh. Oh, sayang sekali. Hiu yang kena bolanya. Oh, teman-teman telah menyelesaikan pertandingan bola kaki. Sebagai gantinya, Hiu senang bermain dengan bola itu. Awas, Edi!
Pororo dan teman-teman di hutan sedang membuat manusia salju. Turun salju, kita harus pulang sekarang. Iya, ayo kita pergi. Teman-teman memutuskan untuk pulang karena turun salju. Sedang turun salju deras dan susah untuk berjalan di dalam salju. Poppy, aku tidak bisa meneruskan lagi. Suara apa itu? Sesuatu menuju ke arah sini. Suaranya seperti. Halo teman. Jadi kalian di sini. Ayo lompat ke belakang. Sekarang kita pergi. Terima kasih, Eddie. Sama-sama. Apa ini tidak tergelincir di jalan bersalju? Tentu saja tidak. Apakah mau lihat apa yang bisa dilakukan mobil ini? Iya. Baiklah, kalau begitu, ini dia. Yakin ini baik-baik saja. Tenang saja. Aku tidak khawatir. Aku bilang tenang saja kalian. Bulldozer sedang menuju ke arah gunung. Berbahaya menuju ke sana. Lihat kan, tidak ada masalah. Lihat, saljunya berhenti. Tidak, hati-hati. Ada jalan di depan. Eddie, hati-hati. Ini mudah. Kita selamat. Apa yang hampir saja? Kita selamat. Kita jatuh ke bawah gunung es. Kita di mana ya? Kita pergi ke arah mana? Di sana ada jalan. Di sana. Itu adalah rumah kita. Aku tahu jalan itu. Semuanya tiba di rumah Poppy dengan selamat. Bukankah ini perjalanan yang menyenangkan? Tidak ada yang menyenangkan tentang itu. Ini adalah perjalanan yang sangat-sangat berbahaya. Aku sudah katakan padamu untuk berhati-hati. Eddie, itu berbahaya. Kita harus lebih berhati-hati, Eddie. Mulai sekarang aku akan lebih berhati-hati. Masakan.
Pororo dan teman-teman sedang bermain di depan rumah Lupi. Ya. Baiklah, sekarang giliranku. Hai, teman-teman. Huh? Tunggu sebentar ya. Kemari dan bergabunglah dengan sedang kami. Apa? Itu rahasia. Teman-temanku makan masakan ini membuatku senang. Oh begitu. Boleh aku mencoba? Benarkah? Mau mencoba memanggang biskuit? Biskuit? Kelihatannya ide yang bagus. Garam, merica pedas. Ini akan sangat unik. Ini sudah selesai. Aku juga selesai. Kerja yang bagus. Dan ini akan terasa enak. Kemarilah dan makan pie. Ini, ayo makanlah. Memang selalu enak. Ini punya aku. Seharusnya aku berbagi. Sekarang biskuitku. Biskuit? Aku suka biskuit. Aku juga. Silakan coba. Ayo kita coba. Dari yang terlihat, sepertinya biskuit. Ini lezat. Krong, mau lagi? Bagaimana bisa? Patty kecewa dan pulang ke rumah. Kenapa aku bodoh sekali memasak? Itu dia. Ini dia. Aku harus mencoba cara ini. Masukkan telur. Taburkan sedikit garam. Apa tidak cukup? Perlu masukkan gula. Atau tanpa gula? Patty sedang sibuk memanggang biskuit. Sudah selesai. Kelihatan bagus. Ayo kita coba. Asin. Aku akan coba lagi. Tidak menjadi penakut, Patty terus memanggang biskuit. Patty memanggang dan memanggang sampai malam. Aduh, sangat lelah. Biar ku coba. Enak, tidak terlalu jelek. Eddie dan Roddy sedang pergi ke rumah Pororo. Hai Eddie. Hai Roddy. Hai Patty. Hello. Di mana Pororo? Hai. Hai. Kenapa kita sepagi ini di sini? Ada apa? Dadah. Kalian mau coba biskuit lezatku? Biskuit? Aku baru saja ingat sesuatu yang penting yang harus kulakukan. Sesuatu yang aku penting harus pergi. Apa? Itu Eddie, adalah... apa kau mau pergi karena kau tidak mau mencoba biskuitku? Tentu saja tidak. Ini, coba satu. Ini, coba. Terima kasih. Ini, coba. Krong. Pipi. Wah, enak sekali. Oh ya, biar ku coba. Pororo, Krong, bagaimana? Ini rasanya enak. Semuanya mengatakan biskuit lezat kepada Patty. Tapi biskuitnya benar-benar asin. Bagaimana denganmu? Ini lezat. Bagus. Lagi biskuit Patty. Penyihir Kiku.
Pororo dan Krong menuju ke rumah Tong-Tong dalam pesawat. Aku yakin berada di sekitar sini. Krong, Krong, Krong. Oh, di sana. Kuri-kuri Tong-Tong, kuri-kuri Tong-Tong. Itu Tong-Tong di sana. Tong-Tong, apa kau yakin kau bisa melakukannya? Itulah yang kukatakan kepadamu. Aku akan menjadikanmu jam baru. Oh, sekarang berubah. Ayo kita lihat. Apa ini? Apa yang terjadi? Aku menjadi antik. Itu aneh. Sepertinya bukan yang ini. Mungkin yang lain. Sekarang, ayo kita turun. Oh, sepertinya yang ini. Apa kau yakin? Tentu saja aku yakin. Kuri-kuri Tong-Tong, kuri-kuri Tong-Tong. Berubah. Kau mengecil sekarang? Apa yang terjadi? Lihat aku. Itu aneh. Lalu apa ini? Oh, tidak, tidak. Tong-Tong. Oh? Hai. Ini kami. Wow, ada begitu banyak barang menarik. Krong-krong. Oh? Itu tongkat ajaib. Aku sedang memperbaiki jam. Dia pergi kemana? Jam? Di mana kau? Jam? Halo? Kau di mana? Aku tidak percaya lagi. Tong-Tong, kau sedang apa? Krong? Aku sedang mencari jam. Jam? Aku akan membantumu. Jam! Krong, krong! Krang, 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 krang. Oh tidak, Krang menyentuh tongkat ajaib. Dia mengecil dan jatuh ke dalam guci. Sekilas sepertinya aku melihat sesuatu. Krang, krang, krang. Itu jamnya. Mau kemana kau? Kali ini aku yakin aku bisa melakukannya dengan benar. Tidak, aku tidak bisa mempercayaimu. Itu yang terakhir Coba kali kau katakan. Sekali lagi. Baiklah. Baik. Kuri-kuri Tong-Tong, kuri-kuri Tong-Tong, kuri-kuri Tong-Tong, berubah. Wow, aku benar-benar sudah berubah. Jamnya menjadi baru. Wow, hebat sekali. Oh ya, Krong pergi kemana ya? Kau benar. Krong, Krong, di mana kau? Krong, Krong, Krong. Di mana dia? Mungkin dia keluar. Ayo kita keluar. Baiklah. Krong, Krong. Dan Tong-Tong keluar untuk mencari Krong. Tidak ada di sini. Ayo kita coba ke sebelah sana. Krong! 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 Krong berubah menjadi mainan. Krong, krong. 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 Krong tidak bisa mengambil tongkat ajaib. Krong. Krong. Tarara. Tarara. Krong, apa yang terjadi? Krong, krong. Oh, iya, aku tahu. Krong dalam pengaruh sihir. Biar aku bantu ya. Apa bisa kau kembalikan dia seperti semula? Tentu saja. Kuri-kuri Tong-Tong, kuri-kuri Tong-Tong. Berubah. Oh, kau berubah menjadi buku. Kau bilang kau bisa mengembalikannya. Oh, bukan yang ini. Oh, lalu apakah yang ini? Apakah Tong-Tong bisa mengubah Krong kembali? Ramalan cuaca.
Hari ini, Pororo dan teman-teman berkumpul di depan rumah Edi. Apa yang sedang mereka lakukan? Ini penemuan baruku. Ini adalah mesin ramalan cuaca. Mesin ramalan cuaca? Iya, Rodi, nyalakan. Baiklah, nyalakan. Baiklah, bagaimana cara kerjanya? Itu. Apa yang dia bilang? Sepertinya malam ini akan berangin. Berangin, Kong? Semuanya khawatir mendengar malam ini berangin dari Edi. Bagus, sudah terkunci, jadi jangan khawatir. Babi? Iya, apa? Apa yang terjadi kalau anginnya mengarah ke rumah kita? Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Ayo, sekarang tidur, Harry. Baiklah. Bobby menegakkan Harry dan mematikan lampu. Tapi dia tidak bisa tidur. Malam berlalu dan sudah pagi. Dia bilang akan ada angin, tapi tidak ada. Eddie! Hai, kalian di sini. Masih ngantuk. Apa kau masih tidur? Ini sudah siang. Aku tidak bisa tidur karena angin semalam. Angin? Tidak ada angin di rumah kami. Rumah kami tidak. Benarkah? Aneh. Ayo kita lihat bagaimana cuaca hari ini. Ayo kita lihat. Malam ini akan ada salju hebat. Salju? Apa kau yakin? Apa kita bisa percaya? Malam ini benar-benar akan turun salju. Semua yang memutuskan untuk mempercayai kata-kata Edi satu kali lagi. Sudah malam lagi. Tapi Pororo dan Krong tidak bisa pergi tidur dengan mudah. Dan Lupi, Patty, dari Alabama dengan Benjo di Bobby dan Harry tidak bisa tidur. Dari Alabama. Sudah pagi lagi. Oh, pagi yang sangat indah ya. Harusnya turun salju, tapi tidak ada salju di luar. Kau benar. Apa tidak ada salju di rumahmu? Tidak. Bagaimana denganmu, Lupi? Di rumahku juga tidak ada salju. Hai. Halo semua. Kalian semua ada di sini. Apa yang sedang kalian lakukan sepagi ini? Apa ada turun salju di rumahmu? Tidak, tidak ada. Tidak ada juga di rumah kami. Rumah kami juga tidak. Lalu apakah Edi berbohong? Sekarang kita pergi ke rumah Edi untuk cari tahu. Semuanya menuju ke rumah Edi. Tapi ada banyak salju di depan rumah Edi. Edi sedang membersihkan salju. Apa yang sedang terjadi? Hei teman-teman di sini. Aku sudah selesaikan membersihkan salju. Ayo masuk. Di sini tidak ada salju. Tidak hanya di sini. Di rumahku tidak turun salju. Di rumah kami tidak ada. Ini aneh. Apa mesinnya rusak? Rusak. Rudy, apa kau bisa menyalakannya lagi? Baiklah. Di sini dikatakan bahwa akan turun salju sekarang juga. Apa? Langit cerah. Tidak masuk akal. Benar-benar turun salju. Ayo kita pergi ke sebelah sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayo kita ke arah sebelah sana. Kelihatannya saljunya mengikuti Rodi. Apa yang terjadi? Ayo kita lihat. Kali ini cahaya akan datang. Cahaya? Lebat. Lebat.
Pagi ini, itu adalah pesawat luar angkasa Popo dan Pipi. Popo sedang memperbaiki pesawat luar angkasanya. Apa kau yakin sudah memperbaikinya dengan benar? Ya, ini akan terbang. Lihat saja. Pipi. Pipi. Popo, kau ingin mencobanya? Aku. Baiklah. Kau yakin sudah benar? Aku yakin. Baiklah. Pipi. Kau mengatakan sudah perbaikinya. Itu aneh. Pipi. Popo kau. Popo. Berhenti. Popo. Pipi. Popo. Hai, kau di sini. Halo, silakan masuk. Sangat menarik ya di dalam sini. Itu pohon apa? Itu adalah pohon dari luar angkasa. Tunggu sebentar. Ini. Sekarang aku akan memperlihatkan yang lain. Kalau cahayanya hilang, pohonnya berubah kembali. Kalau gelap, pohonnya memancarkan cahaya. Wow. Cahaya angkasa. Terang terang. Rumah Popo dan Pipi mungkin di sana, di sekitar bintang-bintang. Apa kalian mau pulang? Iya, aku mau pulang. Eddie. Ups. Tunggu. Aku akan menyanyikan sebuah lagu untuk kalian. Lagu? Harry. Popo, Pipi. Ayo coba perbaiki pesawat luar angkasa kalian. Kau bisa? Apa kau yakin kau bisa memperbaikinya? Tentu saja, aku serigala yang sangat pintar. Ini akan terbang. Benarkah? Iya. Sepertinya sudah selesai. Pipi. Ayo. Pesawat luar angkasanya terbang. Pesawat luar angkasanya jatuh ke gunung. Apa kalian tidak apa-apa? Tidak. Apa masalahnya? Baiklah, akan ku coba lagi. Eddie, apa sudah selesai memperbaikinya? Tapi Eddie tidak menyerah. Saat malam, Eddie selesai memperbaiki pesawat luar angkasa. Sudah selesai. Benarkah? Ya, ayo kita pergi dan coba terbang sekali lagi. Kenapa aku merasa sepertinya tidak akan berhasil? Kali ini, pesawat luar angkasa menabrak ke dalam salju. Pipi. Pesawat luar angkasanya rusak. Popo, Pipi, maafkan aku. Aku ingin memperbaiki pesawat luar angkasa kalian. Tidak apa-apa. Kamu sudah berusaha membantu kami. Terima kasih. Tapi, aku tidak berhasil memperbaikinya. Kami akan tinggal di sini lebih lama bersama teman-teman baik kami. Lain kali kami akan membantu kalian memperbaikinya. Terima kasih. Meskipun pesawat luar angkasanya rusak, bintang-bintang di atas bersinar dengan terang karena kebaikan teman-teman. Hadiah Lupi.
Hari ini, Eddie membantu Popo dan Pipi memperbaiki pesawat luar angkasa. Pipi. Baiklah. Selesai. Yeay. Aku sudah perbaiki. Berhasil. Pipi, coba terbangkan. Baiklah. Pipi. Pesawatnya terbang. Wow. Terima kasih, Lady. Popo, Pipi, selamat ya. Terima kasih. Kalian bisa pulang sekarang. Iya. Teman-teman, kami akan kembali ke planet kami. Iya. Ada teman-teman yang sedang menunggu Popo dan Pipi pulang ke rumah. Sampai jumpa. Kami akan senang, terima kasih. Sekarang waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Popo dan Pipi. Sampai jumpa, teman-teman. Popo, Pipi, tunggu sebentar. Pipi. Pipi. Ini biskuit buatanku sendiri. Semoga kalian suka. Terima kasih, Lupi. Terima kasih. Datang dan kunjungilah kami kalau kalian mau. Iya. Dadah. Pesawat luar angkasa Popo dan Pipi sudah mulai diterbangkan. Sampai jumpa, Popo. Sampai jumpa, Pipi. Pipi. Pesawat luar angkasa tersebut terbang ke planet Pipo. Pipi. Mereka akhirnya tiba. Pipi. Popo dan Pipi akhirnya bertemu dengan teman kesayangan mereka. Pipi. Mereka menghabiskan biskuit Lupi. Semoga mereka selamat. Pororo dan teman-teman berkumpul di rumah Lupi. Apa menurut kalian Popo dan Pipi pulang dengan selamat? Harusnya selamat. Bukankah terasa membosankan? Bosan. Popo dan Pipi, itu pesawatnya. Kalian kembali. Pipi. Popo dan Pipi senang melihat kalian. Terima kasih, Pororo. Ini teman-teman dari planet Pipo. Pipi. Mereka adalah teman-temanku dari planet Pipo. Pipi. Semua biskuit yang kalian makan adalah buatan Lupi. Lupi. Apa ini? Mereka mengatakan biskuitmu paling lezat yang pernah mereka makan. Benarkah? Pipi. Siapa yang mau makan biskuit? Pipi. Biskuit Lupi. Dan Pipi kembali menjenguk Pororo dan juga teman-temannya. Pipi. Dan pertolongan membawa teman baru dari planet Pipo. Bermain bersama Trong.
Krong. Krong sedang membangun blok. Dan Pororo sedang tidur siang. Krong membangun istana fantastik. Mengatakan sesuatu terhadap apa yang dibuat Krong. Dia tidur lagi. Krong. Apa? Krong. Krong. Aku sangat ngantuk. Dahulu kala tinggallah pangeran dinosaurus. Kemudian dia tinggal dengan bahagia bersama putri dinosaurus. Pororo melewatkan bagian tengah dan membaca akhir buku. Tapi Krong menginginkan Pororo membaca dengan baik. Dahulu kala tinggallah pangeran dinosaurus. Suatu hari di suatu tempat menakjubkan, dinosaurus jahat. Krong marah karena Pororo tidak bermain dengannya. Jadi dia pergi. Bisa masuk ke tim Edi. Kau harus baik. Jadi Krong bermain dengan teman-teman yang lain. Oh sayang, Krong meleset. Yang menuju ke arah Krong. Aku menang. Krong. Yang lain terus mengoperkan shuttlecock sehingga Krong tidak mendapatkan kesempatan. Krong pergi. Krong merusak istana yang telah dia buat. Apa yang terjadi, Krong? Krong marah karena teman-temannya tidak bermain dengannya. Krong. Maaf ya, Krong. Krong, apa kau marah pada kami? Maaf sudah membuatmu pergi. Wow, lihat. Ayo kita bangun blok. Atau kita membaca buku saja. Apa yang terjadi? Jika Pororo tidak mau main denganmu, kami akan main denganmu. Dan semuanya merasa lebih baik. Dan Pororo akan lebih baik terhadap Krong. Benar tidak? Benar. Bobby terbang.
Semuanya sedang bermain di depan rumah Pororo. Pecundang benar tidak? Batu, gunting, hah? Itu Tontong. Halo. Hai. Tontong selalu jatuh seperti itu saat dia mendarat. Sedikit licin di sini ya. Tapi mungkin menyenangkan jika bisa terbang. Aku berharap aku bisa terbang. Kau mau terbang? Kau mau? Ayo kita lihat. Aku bisa membuatmu terbang. Aku? Itulah yang kukatakan. Kau mau terbang sekarang juga? Baiklah. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, berubah! Coba lihat. Tong-tong, bagaimana aku bisa turunnya? Turun? Tidak diberitahukan sama sekali tentang itu. Lalu bagaimana caranya aku turun? Bagaimana ya? Apa? Coba cari sihir yang membuatnya turun. Tong-tong, bisa kau mengembalikan sihirnya dulu? Itu. Oh iya. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, berubah. Semakin besar. Apa sihirku salah ya? Aku terbang menjauh, tolong. Bobby! Aku akan menangkapmu. Tong-tong, cepat cari sihir yang membuatnya turun. Bobby? Iya, Harry. Kau lelah? Iya, sedikit. Aku akan menyanyikan sebuah lagu. Jadi tahan ya. Harry, tolong Harry. Bobby, mau nyanyikan lagu tidak, lain? Tidak, terima kasih. Aduh, mana ya? Cepatlah. Iya, sebentar. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, berubah. Apa ini rusak? Rusak. Sekarang semuanya mengapung di udara. Cepat! Sihir untuk turun. Bobby dan teman-teman terbang tinggi di langit. Kalian semua di sini terbang karena aku. Aku minta maaf ya. Tidak apa-apa. Pororo dan Tong-tong akan menyelamatkan kita. Aku takut. Semuanya jatuh. Apa kalian baik-baik saja? Bobby! Pororo? Kalau kau ingin turun, coba pelan-pelan keluarkan udara dari tubuhmu. Udara? Coba bersin, aku akan membantumu. Berhasil! Bobby, coba bersin lagi. Baiklah. Aku tidak bisa bersin. Bagaimana kalau coba buang angin? Buang angin? Itu aku bisa melakukannya. Tubuh Bobby mengecil setiap kali dia buang angin. Ukuran tubuhku kembali. Hampir saja. Ayo kita pergi. Ayo. Bobby, aku senang kamu kembali. Bobby, aku tidak tahu akan seperti ini. Itu sangat berbahaya. Iya. Aku minta maaf. Tidak apa-apa. Aku punya kesempatan untuk terbang. Terima kasih padamu. Meskipun aku tidak mau melakukannya lagi, aku takut. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong. Sepertinya tong-tong harus lebih banyak melatih sihir. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong.